Abang-abang Razak, ramai kena pukat. Okey, aku tahu isu ni dah berapa hari kan. Aku tak sebut sebab laki aku masih bersedih. Aku tengok sampai ni dia lani pun member bersedih lagi pasal Razak kena pukat ni. So apa yang aku nak cakap dengan korang, abang-abang Razak? Dalam ni aku nak cakap dengan korang, apa kata abang-abang yang berada di dunia-dunia pemotoran ni, abang pergi tengok cerita Javan. Molly tak naklah kata menghasut. Kenapa abang pergi tengok cerita Javan? Abang tengok macam mana kuasa mengundi ni. Kuasa kat sini ujung jari abang ni boleh mengubah satu kerajaan. Manalah tahu abang boleh mengubah satu masa nanti dunia pemotoran ni boleh tidak diperlekehkan macam tu. Abang-abang polis, abang-abang JPJ, kami tahu abang-abang melakukan kerja abang dengan sangat terbaik. Tapi apa yang kami nak kata, bukan kamilah, diorang ni masing-masing aku dengar ada yang influencer cakap macam ni, ada influencer cakap macam ni. Aku bukan rider, aku cuma bini kepada rider. Memahami keadaan dia, ya sangguplah menunggu berbulan-bulan, berbeda bini pun tinggal dekat bini pergi juga demi semangat pemotoran tu. Aku pun rupang sedih lah bang, yang mana kena pukat tu semua. Aku pun tak boleh nak kata ya, aku pun tak boleh nak cakap tak, sebab ada betul dan baik dia. Cuma Molly cuma tahu kita ni di Malaysia ada budi bicara. So kita ada orang panggil Molly, dia ada satu video TV tu menarik perhatian Molly. Dia kata, abang, kita nak buat ops besar-besaran ni untuk mendidik. Kalau mendidik tak sampai sita abang. Tapi Molly pun tak nak kata lah kan, sebab abang-abang polis dengan abang-abang JPJ pun bukan nak korang terima arahan kan. Jadi apa yang Molly nak seru kepada abang-abang dunia pemotoran ini, silalah pergi tengok filem Javan. Bukan Jamban ya, Javan. Javan, kalau aku salah sebut jangan marah. Abang tengok cerita tu, abang akan faham apa tu maksud Vikram Rathor. Vikram Rathor, abang tengok nanti abang akan faham apa tu nilai pengundian. Apa tu kuasa kat tangan ni? Abang kena faham bang. Orang tak pernah jadi kerajaan, jadi kerajaan macam mana? Orang dah biasa jadi kerajaan, jadi kerajaan macam mana? Kita ni duduk tengah-tengah, kita ni kena cari yang terbaik bang. Kita harap benda ni membuka mata masing-masing. Aku tak undi simpulan, aku tak undi simpulan. Aku melihat apa-apa yang terjadi. Tapi apa yang aku nak suruh korang undi sekarang ni adalah Vikram Rathor bang, Vikram Rathor. Abang kena tengok Javan, okey? Kalau kat Melaka, abang boleh pergi dekat Mahkota Perit je bang. Mahkota Perit, Golden Skin Cinema Ion, aku tak tahu masalah dia. Rugi doh kau tak ambil. Orang tengok full, 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 full. Kau tak ambil. Apalah. Bye.